Ooh, look at that. Oh my goodness. Besar sekali, pemirsa. That's heavy. Thanks. Good thing we have a cart. Halo pemirsa, kembali lagi bersama keluarga The Martin di channel Mama Blade. Hari ini pemirsa, kami mau cari pumpkin dan kami sudah berada di kebun pumpkin. Oh, kebun pumpkin yang luas. Aku kasih tunjuk. Ya, aku lihat ada yang besar. Oh, ini besar. Baby, over here. Wah, oh, besar ini. Bagus juga warnanya, lumayan kuning. Sure. Hmm. How much of the stem do you want? There you go. Yeah. Whoa! It's bigger than your hat. Yay! Dapat satu pumpkin. Wow. Let's go somewhere else. Woohoo! Cari pumpkin, cari semak-semak. Whoa, baby! This one is huge, but still green. Gila besarnya! OMG! Gosh, look at this! This guy is really huge. Yeah, it's gonna be... it's not ready yet. No, totally not. Wait! Ini bukannya bayam, isn't this spinach? Indonesian spinach? What? Yes, I think so. Maybe not. It's just similar. Aku ambil aja bibitnya ini. I just grab some of this seeds. Ini kayak bayam Indonesia pemirsa. Tapi lebih keras. Biar aja. Ini bunga pumpkinnya. Cantik ya. Look over there. Yeah. Do you have your clippers? No. Okay. Why you don't bring your clippers? Wow, banyak di sebelah sini pemirsa. Ini, wuih. Wow. Tapi itu ada cacatnya. Kita cari sebelah sini lagi. Ini ya, tanda-tandanya siap dipanen ini gini. Kalau ditusuk kuku, kulitnya nggak lembek. Gini ya pemirsa. Ini satu lagi. Oh ini, kalau ini benar-benaran udahlah. Tapi kok ini gini ya kulitnya? Oh, luka apa kematangan? Dapat. Wow. Can you pick that up? Not by the stem. It hurts? Yeah. It's got torn on it? Yeah. Really? Little thorns. Oh, pick up the fruit, the pumpkin, the body. Ooh, look at that. Oh my goodness. Besar sekali, pemirsa. That's heavy. Thanks. Good thing we have a cart. A
I told you. Huh? You have to carry the clippers off. Okay. Gila besar. Pumpkin raksasa. Luar biasa besarnya. Untunglah kita bawa gerobaknya, pemirsa. Angkongnya itu. Lihat ini, pemirsa. Besarnya. Huge. Lihat ya. Ukuran kakiku. Berapa jengkal? 1 2 2,5 jengkal, pemirsa. 2,5 jengkal. Aku udah mirip petani belum, pemirsa? Hah? Horas majua-jua. Horas majua-jua untuk semua pemirsa di seluruh tanah air dan di seluruh penjuru dunia. Ini sangat membantu, pemirsa, melindungi kepala supaya nggak panas. It helps a lot. Oh. Should we get pumpkin like this for decoration for carving? Up to you. Whatever you want. What we gonna do with that here? I don't know. No. No. I like it because it's big. Aku lagi cari pumpkin ya, pemirsa. Kalian pasti. Oh, it's pretty. Yeah. Ow. No, it's good. Okay. Yellow. But it's still green. Got green spot. Dapat lagi, nanti kita cari pumpkin yang lucu-lucu bentuknya, ada di marketnya, pemirsa, di tokonya di sebelah sana. Kita lihat, tadi aku lihat sih ada yang lucu-lucu, yang grutul-grutul kayak gitu, pemirsa. Jadi di sini, di kebunnya ini nggak ada, udah kami cari yang lucu-lucu itu, tapi susah carinya karena banyak ini semak-semaknya. Gitu, aku udah banyak duri. I got so many thorns on my hands already. It doesn't feel good. Gak nyaman, jadi kita cari di sana nanti di toko ya. Let's go. Ditengokin orang aku, pemirsa, pakai ini. Pakai tudung nande. Pakai tudung nande karo. Nande karo. Aku ditengokin orang ini. Orang aneh dari mana lah. No. No. Dikira orang itu ya kan, dan orang aneh dari mana lah ini, nande pakai tudung pikirnya ya kan. Tapi oke, mana panas sekali juga mataharinya, nyengat. Walaupun dingin kan pakai baju panjang kami, tapi mataharinya nyengat, jadi pakai ini enak kali. Pantas lah kalau petani-petani gitu kan di kampung ngau ya kan, pakai kayak gini tudung enak kali rupanya. Yang putih banyak di sini, pemirsa. Oh, ini bagus ini. Tapi ini udah bus, udah lama, udah kering ini. Ha. Ada yang lucu, gepeng. Ini ha. Lucu bentuknya, gepeng. Oh, jadi pemirsa, pumpkinnya di sini kan ada beberapa macam ya. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang orange. Terus ada yang bentuknya kayak gepeng. Ya, jadi macam-macam bentuknya.
Terus nanti kita lihat juga di marketnya itu ya pemirsa, di gedung ini, di dalam situ nanti ada juga kayak gini kan pemirsa. Ini putih, ini jenis yang putih tapi lebih gepeng pemirsa gitu. Jadi aku mau ambil yang putih kecil. Which one was that? Yes. Ini lucu. Ini the best. Yes. Good. Yeah, that's my one. Yes. Look, pemirsa. The pumpkin-nya lucu-lucu kan? Dan ini lihat bentuknya. Oops. Lihat nih. No. Lucu-lucu yang ini kayak apa? Kayak burung, kayak bebek. Hah, terserah. So, ada juga di sini ya pemirsa. Banyak pumpkinnya. Kalau ini tinggal udah ready petik, harganya sekitar $10 aja. Terus di sebelah sana ada yang aneh-aneh. Yuk, ayo. Aku tunjukkan ke sebelah situnya pemirsa. Lucu-lucu bentuknya pemirsa. Look, di sebelah sini dia. Look. Ada gerutul-gerutulnya juga kayak gini pemirsa. Lihat ini nih. Lucu-lucu kan? Terus ada juga ini kayak apa? Kayak si buruk rupa. Lihat ini pemirsa. Ini bentuknya kayak kendi, lihat ini pada bengkoknya. Lucu kan? Pernah kalian lihat kayak gini? Pernah nggak kalian lihat labu kayak gini pemirsa? Hah? Banyak lucu-lucu. Wow, keren pemirsa. Ini ya? Udah ya. Udah lihat pumpkinnya lucu-lucu kan bentuknya pemirsa. Ya tapi kayaknya mereka cuma sedia di market aja karena tadi di kebunnya nggak ada. So yuk kita mau pergi. Oke. Orang-orang liatin aku kayak aneh gitu ya soalnya aku pakai kerudung kayak gini. Soalnya mereka nggak pernah lihat orang pakai kerudung. Aduh lucu. Terima kasih untuk kalian semua udah nonton kegiatan kita hari ini. Kita cari pumpkin, dapat yang besar, dapat yang unik-unik. Nggak dapat yang unik-unik sih, tapi kita udah lihat pumpkin yang unik-unik dan kalian sudah tahu. And juga semoga kalian suka video kita kali ini. Dan jangan lupa di like dan juga di subscribe channel Mama Blade. Selamat menikmati musim gugur untuk semua kalian yang tinggal di empat musim ya, negara empat musim. Dan stay healthy buat kalian semua yang di Indonesia, dimanapun kalian berada. Ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you on the next video. Goodbye.